Malam minggu Bandung hujan. Tapi katanya Bandung kalau habis hujan itu estetik. Nah, estetiknya sebelah mana ya? Tiis anu aya ge, guys. Bandung kalau hujan estetik, ah banjir, macet. Kita pulangnya arahnya beda-beda ya. Kalau gua ke Pasteur, kalau ini kebanyakan yang lain ke Soekarno-Hatta. Aku sini ya. Hati-hati. Dia pulangnya pada ke Soekarno-Hatta, ke Gede Bage, ke Riung Bandung. Gua ke arah Pasteur sendirian, itu anak-anak Bandung Timur barusan. Lewat sini aja lah, kota lah. Mudah-mudahan di kota nggak macet. Aduh anjir, cipret. Dan ini suasana malam minggunya kota Bandung, guys. Malam minggu Bandung hujan. Tapi katanya Bandung kalau habis hujan itu estetik. Nah, estetiknya sebelah mana ya? Tiis anu aya ge, guys. Bandung kalau hujan estetik, ah banjir, macet. Jadi estetik itu menurut pandangan beberapa orang. Kalau menurut pandangan gue sih, Bandung setelah hujan rudet, ya macet lah, ya banjir lah, gitu guys. Oh tadi masuknya lewat sini gitu ya? Gak tahu, lupa. Oke, gue lupa belum openingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gue Wisnu Budi Saputra di channel WBS Foto Vlog. Gimana kabar kalian semua, guys? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah, guys. Amin amin ya rabbal alamin. Malam minggu kalian kemana, guys? Ini posisi sekarang malam minggu ya. Ini gua baru pulang dari Kiara Arta. Sekarang mau nongkrong di Darmo sama Barudak Tim Kabarangan. Barusan nongkrong sama Barudak Timur, Motovlog Timur, Bandung Timur. Sekarang di Bandung Tengah, di kota anjay. Aduh. Jadi kita harus perbanyak teman, guys. Sana sini oke, sana sini nongkrong gitu. Kita harus independen anjir. Banyak teman itu banyak rezeki ya. Makanya perbanyaklah teman, jangan perbanyak musuh. Musuh itu nggak ada gunanya. Satu musuh terasa banyak, 1000 teman terasa sedikit. Nah, eta. Kita baru punya teman 1, 2, 3, 10 itu masih sedikit banget, 1000 aja sedikit. Tapi kalau kita punya musuh 1 aja itu terasa banyak ya. Istilahnya seperti itu. Makanya kita harus banyak nongkrong sana sini, nyari teman sana sini, guys. Oh ya guys, sekarang kondisi Bandung udah lumayan membaik ya. Udah gak ada corona, omikron sudah berangsur-angsur mulai normal. Kehidupan, ekonomi, semuanya mulai normal, guys. Mudah-mudahan ekonomi cepat pulih ya. Mudah-mudahan warga bisa beraktivitas normal kembali seperti biasa. Yang jualan, yang kerja, yang usaha, apapun semua itu. Insya Allah kalau coronanya udah selesai, semuanya bisa berjalan dengan lancar, guys. Amin. Aduh, aduh, hai. Hujannya nggak turun-turun. Hujannya nggak turun-turun. Hujannya dari tadi nggak reda-reda. Jadi pulangnya kemalaman. Resiko sih ya, kita naik motor nggak bawa jas hujan ya kayak gini. Aduh, kecipretan kamera kena air. Makanya buat kalian kalau misal mau berkendara tuh, kondisi musim hujan kayak gini tuh harus persiapan, harus waspada. Jaga-jaga bawa jas hujan. Takutnya nanti tiba-tiba hujan kan kalian aman gitu kan.
ini pasti kota Paster pasti macet sih kalau udah malam minggu kayak gini, nggak jadi hujan mah harusnya tadi hujan aja. Tapi jangan, kan aku mau pulang. Nah, hujannya maksudnya nanti kalau udah nyampe rumah aja biar nggak macet, biar nggak kehujanan. Jupiter NMAX, kumaha ya Jupiter NMAX teh. Motornya berat banget ya, udah lama nggak diservis. Olinya juga belum ganti. Besok insya Allah kalau nggak males mau ganti oli lah. Soalnya kalau ganti di bengkel teh, bisi olinya bocor, rembes. Ini baut pembuangan olinya udah selek, soalnya harus diganjel pakai ini besi atau pakai sealer. Wah bener kan, macet kan, gak sibuk kan. Pada nongkrong biasanya anak-anak muda di sini. Ampun deh, ampun deh. Jangan dulu macet lah, macetnya nanti malam aja. Tuh gua nggak pakai sepatu, pakai sendal. Kalau pakai sepatu basah guyup ini nanti. Kalian malam minggu pada kemana guys? Kalau jomblo di rumah aja ya, nggak usah keluar-keluar rumah. Soalnya bikin jalan macet. Ini kebanyakan yang bikin macet tuh jomblo ya, muter-muter nggak jelas. Kalau yang pada punya pacar kan jelas, nongkrong di mana, nongkrong, ngopi, makan. Kalau yang muter-muter di jalan tuh biasanya tuh jomblo guys. Mudah-mudahan di pos gak ada polisi, soalnya pos ini lumayan rawan. Dulu gue pernah ditangkap di pos ini, tapi gak jadi ditilang. Dilepasin lagi. Gue kasih 50 ribu gak mau, salah sendiri. Kalau waktu itu mau dikasih 50 ribu mungkin lumayan buat beli rokok. Tapi polisinya gak mau dikasih 50, ya udah akhirnya pulang aja deh gue. Gak jadi ngasih sama sekali. Waktu itu kesalahannya sama si knalpot juga. Gue dari dulu ini knalpotnya nggak pernah bener, pakai knalpot brong terus. Udah jam segini mah meureun nggak ada polisi, meureun lah. Keterlaluan kalau polisi masih ada. Emangnya nggak capek? Polisi juga manusia, bisa capek. Itu lagunya guys. Lewat depan aja lah, di sini mah macet. Naik Pasupati. Alphard RF, biasanya polisi atau pejabat kalau nomornya RF tuh. Nomor sakti. Sampai Pasupati, naik dikit lagi Paster, sampai deh di Darmo. Ngebut buru-buru, takut keburu hujan lagi.
akhirnya sampai di Paster tanpa macet. jangan senang dulu, nanti junjunan suka macet. Ini kalau malam di sini pada balap liar. Oh ya, tadi rencana gue tuh mau riding bareng sama Via, tapi gak jadi soalnya Via baru pulang dari undangan. Dia kondangan pakai baju gamis panjang, jadi susah kalau boceng kotor. Jadinya gak jadi deh. Sendirian kontennya, gabut. Malam minggu juga sendirian lagi, gabut lagi. Malam minggu Paster lancar, ada macet malam, berarti macetnya ini. Oke guys, gue udah nyampe ya guys, sampai di sini dulu kontennya. Terima kasih buat kalian yang udah ngikutin perjalanan gue dari awal sampai akhir. Terima kasih yang nontonnya gak di skip. Gue doain mudah-mudahan kalian semua sehat selalu, banyak umur dimulakan rezekinya guys. Amin amin ya robbal alamin. Dan buat kalian ya yang belum subscribe, di subscribe dulu channelnya supaya gue terus semangat buat bikin konten-konten terbaru guys. Yang udah subscribe juga jangan lupa loncengnya dinyalakan supaya ada notifikasi kalau gue upload. Jadi kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru yang gue upload guys. Oke, terima kasih ya. Dadah.